Siapa, Mang? Pak Yuka jualan saudara, Mega. Mantap. Mantap lah. Madangnya apa sih, Pian? Madangnya apa? Ah, madangnya siapa di sini? Bapak. Siapa, Mang? Harliansa. Dari mana, Pian? Dari Mawangi, Kecamatan Padang Betong. Hari ini ke sini, Bapak tadi jadi standby di sini. Sambil berdagang. Wah, menunggu ya, Pak? Menunggu paman. Oh. Ya, Pak. Pendapat Pian tentang gubernur yang baru ini nih. Bagus. Apanya tadi yang bagus? Bermasyarakat kita. Adakah harapan dari gubernur kita nih? Kesan-kesan masyarakat di sini atau kesan di sini? Apa harapan Pian? Harapannya, Kak? Pembangunan instruktur jalan. Siapa ya tadi? Siapa ya tadi? Di BG. Nah, ini kan Pak Manikin Turdes kan masih mungkin ada beberapa hari lagi nih. Oke. Semoga selamatan. Semoga sukses kita nah. Dalam membangun kita. Paman Birin mantap. Tasnya bagus kayaknya nih. Iya. Yeah. Kemarin waktu belum kelihatan nih. Kayaknya untuk tour des ini nih. Khusus. Wah, motornya baru juga nih, Pak. Dikasih. Ini. Kasih ya. Plastiknya masih ada nih. Aduh. Kasih, Paman. Kasih ya. Ya. Pak Hasan, ini dari mana? Pin dari mana nih, Pak? Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana. Kita sudah 3 hari nih ya. Sudah 3 hari. Gimana nih, Pak? Luar biasa. Ya, dan jalannya juga cukup panjang, jadi seluruh kabupaten kota ini dikunjungi dan pemandangannya juga mantap. Di jalan istirahat nikmati nggak? Ya, setiap 1 jam atau 2 jam ada istirahat, jadi kita nikmati untuk istirahat pemulihan tenaga. Saran-saran buat teman nih, karena kita masih beberapa hari lagi nih ke depan. Saran-saran apa nih? Ya, pertama jaga kondisi, makan tetap harus jaga, jangan sampai kelaparan, supaya tenaga tetap ada. Kemudian ya gunakan waktu istirahat sebaik-baiknya. Kalau ada pas stop ya, gunakan untuk tiduran atau apa, untuk meluruskan badan dan juga untuk melemaskan otot-otot. Dan juga satu lagi, jangan sampai kekurangan minum air putih. Karena kalau kurang air putih, dehidrasi bisa kram. Ya. Mantap. Oplosan sama siapa, Mas? Oplosan sama siapa? Oplosan sama Santo, sama Agus. Iya. Oplosan. Kalori, kita nambah kalori. Iya. Kenapa keringat, Jovian? Acil ya? Acil anu? Lain, acil jarok. Parah. Gimana, Pak? Masih stabil, Pak? Stabil, Bos. Kayaknya mau ke dalam ya? Kurang ya? Terabas sudah. Bersih dulu. Iya. Siapa dalam terabas? Wah. Ada perkongsian apa nih? Membahas ini mah khatam Al-Qur'an. Oh iya. Saya agak curiga nih karena ini gambar obat-obatan dan membahas obat-obatan ada apa nih? Ini infus. Oh. 11 12 dan 3. Persiapan ini. Untuk melanjutkan perjalanan. 15.05. Kami terjebak hujan. Wow, hujan deras dengan Mas Yayan. Akhirnya kami ngisi perut dulu sambil nunggu rombongan lewat. Lain oke. Ya, Kak. Daus kan?
1637 dan kita di kilometer 618. Santai dulu di sini. Ayo,
Pak Dirjen. Selamat sore. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah. Ini kita sudah lumayan berpuluh-puluh kilo nih dari start nih. Gimana nih kesan-kesannya nih Pak? Ini udah ratusan kilo nih, paling tidak 150 kilo ya, lebih 200 ya, kilo. Liga sekitar 600. 600 kilo ya. Ini kesannya memang ini ya event yang perlu Bapak Gubernur menyapa masyarakatnya. Dengan demikian Pak Gubernur menjadi lebih dekat dengan masyarakatnya sehingga keluhan-keluhan masyarakat bisa dimengerti Pak Gubernur, kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan provinsi. Tentu ini langkah-langkah yang saya rasa perlu diapresiasi. Ya, kebetulan karena posisi turdesnya melewati kawasan hutan, sehingga kami juga ingin berpartisipasi di dalam menyapa masyarakat di dalam hutan, yang kita tahu bahwa masyarakat dalam hutan sebagian besar masih perlu asistensi kita untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga saya rasa kehadiran kita untuk melihat pertama kondisi masyarakat, kedua yang paling penting adalah gimana landscape hutan kita. Jadi menjadi penting teman-teman rimbawan harus sering ke hutan, mau ngetril, mau jalan, mau sepeda, itu lebih baik sehingga terjadi interaksi kita dengan hutan lebih intens. Oke, terus bergerak terus, jangan putus asa, karena semuanya ada hasilnya, semua akan berakhir dengan hasil yang kita sendiri buat. Jadi terus semangat dan semangat. Terima kasih Pak. Oke. Alhamdulillah, mulai dari Kabupaten Barabe, Hulu Sungai Selatan, sampai ke Petelicin, alhamdulillah yang kita lewati seluruhnya kesannya sangat baik, masyarakatnya sangat ramah, dan peserta tordesnya semua gembira dan merasa terhibur. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, dijalani dengan senang hati, dan tetap hati-hati dan selalu kompak untuk menjaga rimbawan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. SMA 1 Simpang 4, yes! Jangan pengoler! Alhamdulillah, pada hari ini Paman Birin beserta rombongan sampai di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di SMA Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Dan alhamdulillah beliau juga melakukan penanaman secara simbolis ya. Nah, mungkin setelah selesai acara ini beliau akan langsung melakukan perjalanan ya ke Kota Baru. Ya, harapan kita mudah-mudahan nanti beliau dan semua rombongan itu berhasil tiba di tempat tujuan dengan sehat walafiat atau selamat seperti itu. Desert Council, Revolusi Hijau, bergerak. Thank you.
Selamat malam. Ini kita di mana nih Pak kita nih? Kita di Pelabuhan Peri. Oh, mau ngapain? Ya, turun ke desa nih, tur des untuk yang ke 9. Mau kemana itu? Nyebrang kemana kita? Menyebrang ke Kota Baru. Ini dari kacamata sisi Anda gimana nih perjalanan kita gimana nih? Lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan kita doakan semuanya lancar setelah kembalinya sampai di rumah, ketemu keluarga, aman. Terima kasih Pak, dan terima kasih pengawalan. Sama-sama. Ha ha ha!